ancang-ancang dilakukan. Hari Payor. Matung. 1-0 sementara. Kami persilakan penendang dari tim tuan rumah. Penendang yang pertama, ya, nomor punggung 3. Penggawa kelahiran Depin Kupula, Kecamatan Jenin. Pemain yang sempat dibesarkan oleh tim Pora Kabupaten Biren. Kita tunggu dan kita nanti. Sementara saat ini angka 1-0 untuk tim ZPSC Kota Tua. Ya, bersiap-siap. Mimba. Masuk, imbang. Imbang. Satu sama. Kami persilakan penendang yang kedua dari tim ZPSC nomor punggung 2, Al-Bajini. Ya, kita tunggu dan kita nanti. Al-Bajini. Masuk. Kami persilakan penendang yang kedua dari tim tuan rumah. Ya, Aikal Neymar, nomor punggung 9. Kita tunggu dan kita nanti. Ya, Aikal Neymar. Imbang, 2-0. Kami persilakan, yo penendang yang kedua dari ZPSC Kota Juang, nomor punggung 10, Hafir Alaba. Kita tunggu dan kita nanti. Ya, kita tunggu dan kita nanti. Nazir Alam. Masuk. Masuk. 3-2 sementara angka. Kami persilakan penendang yang ketiga dari tim tuan rumah. Ya, Anda mau lihat ya. Ya, nomor punggung 15, Anta Mauliansyah. Kita tunggu dan kita nanti. Anta Mauliansyah. Menjadi 3-0. Yo penendang yang kebun dari ZPSC Kota Jua. Ya, nomor punggung 11, Khairul Munandar. Ya, Khairul Munandar sempat satu tim dengan Faisal Jabar. Tiga pembela PSLS Kota Luksemawe. Bersiap-siap. Satu tiga kali oleh Faisal Jabar. Ya, kami persilakan. Ya, new penendang yang sebut dari tuan rumah, Yadir Sawah.
Bingung kan? Ya, kami persilakan kembali lagi kita lihat penendang daripada ZPFC Kota Juang, Suryadi Karap. Ya, kami persilakan yuk penendang penentu dari tuan rumah menyemadu tak dipaksa. Selamat kami ucapkan kepada tim tuan rumah. Namun menyohana masuk yang mendengar kesempatan untuk tim Betty Fighter.